Pemirsa, penumpang arus balik lebaran yang menggunakan tiket gratis diberangkatkan di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Pemudik arus balik lebaran antusias memasuki kapal di dermaga Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kapal yang akan berlayar menuju Balikpapan, Kalimantan Timur ini mengangkut sekitar 300 penumpang yang masuk dalam program mudik gratis. Sebanyak 1.200 kuota tiket gratis disediakan untuk penumpang arus balik. 530 penumpang lainnya sudah diberangkatkan ke Balikpapan pada 14 dan 16 April lalu. Sementara sekitar 400 penumpang tujuan Bontang, Kalimantan Timur akan diberangkatkan pada 19 April besok. Mengurangi biaya mudik. Kalau kemarin apa persyaratannya untuk mudik?